Wow, pastor. Wow. Iya. Haters gua anjing semua, haters gua semoga lu pada semua mati anjing. Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel paling berfaedah SABSKI. Oke, di video ini gua mau unboxing hadiah dari perusahaan game yang bernama Netmarble. Netmarble, game kesayangan kita semua ya. Netmarble sudah produksi 7X tuh game, nggak ada yang lebih bagus nih. 7X nih, nggak ada game lebih bagus daripada 7X. 7X sangat populer. Nggak pernah nunda-nunda update, nggak pernah ada bug apapun, nggak pernah ada. Pokoknya bug battery bukan bug, kan emang bisa elimination battery ya. Jadi bukan bug, bukan anniversary, nggak pernah ditunda. Sama game dia produksi Netmarble, King of Fight All Star, game yang tanpa VPN udah bisa main. Nice. Game paling bagus servernya. Oke, jadi ini dua game kesayangan gue ya. Jujur ya, bukan karena gue bikin kontennya terus ditonton terus dapat duit. Bukan. Emang gue suka game. Kalau gue nggak suka game ya gimana mau laku konten gue aja. Gue kan bikin gitu. Gue emang suka game. Sumpah. Gue suka sama 7X, gue suka sama King of Fighters. Oke, jadi terima kasih banget buat Netmarble, perusahaan game terbaik, sudah mengirimkan gue poster ini. Tara, ini bungkusnya niat banget. Ini kalau kalian pegang keras nih, kalau nggak percaya lihat. Nah kan, buk kan ada. Ini keras nih, bungkusnya niat banget. Ini bagus, jangan mahalan bungkusnya deh buat poster ya. Mungkin ini keras banget soalnya. Tuh, ini buat getok pala hater gue. Langsung kain kalau hater gue kan binatang ya. Oke, jadi kita unboxingnya sekarang. Ini gue udah dapat dari kemarin sebenarnya sih. Ini kalian bisa lihat kayak terbalik ya. Ini terbalik ya, emang kamera gitu sih. Nanti gue balik. Set. Nah, udah kebalik. Ini pengirimnya Sheila Indiana. Nah, berarti orang dalamnya namanya Sheila Indiana. PT Netmarble Indonesia. Wow, terima kasih PT Netmarble Indonesia. Terima kasih. Itu alamat tenang-tenang gue sensor. Gue pasti sensor aja. Aduh, tadi samperin hater gue aja. Ya gue getok, gue berarti gak boleh unboxing aja. Mesti gue getok, pake gaplok gitu ya. Oke, jadi yaudah kita unboxingnya sekarang. Dan sekali lagi terima kasih buat Netmarble. Ini walaupun ini poster, tapi gue suka banget yang pastinya. Terima kasih juga giveaway-nya itu, gue seneng banget. Untuk gue awalnya berharap kaos sebenarnya, cuman pas ngeliat kaos yang udah dikirim, ternyata gue kurang suka sih sama kaosnya. Bukan jelek, gue kurang suka aja sama kaosnya. Jadi poster ini kita lihat nih, posternya pasti bagus, pasti keren dan cocok untuk kamar gue. Nanti gue pajang di mana ya? Kemarin gue udah room tour ya, jadi nggak apa-apa. Room tour sekali lagi. Di sini mungkin, ini kan komputer gue nih. Ini kan komputer gue ya, di sini mungkin. Bagus, apa di kasur ya, nih di sini nih. Nanti gue pikirin lagi lah, kita unboxingnya di sini. Let's go. Oke, jangan salah fokus ke otot gue ya. Ya emang otot gue jadi gitu, kayak kalau weekend kayak kiyokusan lagi ya. Oke, ayo kita buka. Oh, gampang robeknya. Nanti gue udah beli kursi gaming, cuma kebarang belum sampai. Nanti kita buka aja itu kursi gaming. Kita buka konten unboxing lagi, anjay. Gila, biar AdSense-nya double, coy. Sebenarnya gue mau jadiin satu, cuma kursi gaming belum deal anjir sama penjualnya. Jadi ya gitulah. Ini bungkusan niat banget sih, thank you nih. Bener-bener ngehargain ya. Walaupun kita terima ini gratisan, tapi Netmarble hargain banget. Ini bungkusnya bagus banget banget, keras sih. Ini anjay, ini repot dibungkusnya sih daripada posternya sih ya. Poster kan tinggal ngeprint gitu. Oke. Nanti gue juga belum lihat sih gambar posternya sih. Oke. Set. Nah, alamat gue sensor nanti. Keren ya. Gila, thank you Netmarble. Dari Sheila Indiana, orang dalam. Terima kasih orang dalam. Gue tau Sheila Indiana siapa sih.
cuma dia tuh player 7X juga sih, cuman gua kayaknya nggak kurang etis sih kalau sebutin dia bebasnya. CM Pip aja pokoknya, dia dipanggil CM Pip aja. Nicknamenya di 7X depannya E, pokoknya udah gua kasih tau gitu aja cluenya ya. Ini player 7X pasti tahu ya. Belum tentu juga sih. Oke, wow. Ini kayaknya gua udah gak boleh kasar nih, isinya udah, aduh. Wah, ini pakai solatif cah. Gua mesti ambil gunting dulu kayaknya. Oke. Oh, ini udah kebuka ya. Ini aja gua gunting plastiknya. Solatifnya. Aduh, gua taut posternya kegunting juga sih. Nah, gini. Sip. Gila. Wess. Ini suara robeknya harus kedengaran sih, biar bener-bener unboxing. Serak. Serak. Aduh. Serak. Wih. Didabelin lagi, gila ini niat banget sih. Pantes dikirimnya lama ya. Thank you. Ini niat malu bener-bener. Gua apresiasi sih, gila sih. Ini bener-bener ngehargain gitu. Padahal kita terima gratisan doang ya, anjay. Wah, thank you banget Neymar. Bener-bener thank you. Uts. Ini baru pertama kali gue terima hadiah giveaway seumur hidup gue. Gue gak pernah ikut event-event giveaway sebelumnya sih. Karena gue takut menang sebenarnya, serius-serius. Gue takut. Cuman kalau ini kan hadiah kecil-kecilnya, poster yang gak apa-apa lah menang juga. Karena gue takut kalau menang nanti kan beruntung tuh. Apalagi hadiahnya gede, misalnya motor. Itu gue takut jadi apes gue nanti. Hidup gue jadi apes malah. Gue serius, gue takut hal-hal tayul gitu sih. Oke, okay. Wow, udah bisa nyampe poster ini, gila niat banget. Sekarang bungkusnya ini masih keras tuh. Tuh, denger kan? Wow, poster. Wow. Gila. Haters gua anjing semua. Haters gua semoga lu pada semua mati anjing. Wow, gila. Ini lumayan. Wow. Anjay, ini sumpah posternya sih gila anjay. Gila keren banget. Keren. Sumpah. Gila, wah. Gila lah. Ih, anjay, gua enggak salah sekeren ini kampret. Gila. Gila. Hah? Keren enggak? Gila ini sih. Keren banget ya. Aduh, ini gua gak ada yang bantuin sih. Ini Iori nih. Ini Iori Yagami. Ini si itu Rugal nih. Grit Rugal. Grit G-R-E-E-D. Grit Rugal. Susanoo lah. Nikula Diamond nih belum keluar nih. Di apa tuh? Di KOF Global belum keluar. Ini Kyokusan lagi. Ini Mai Shinarui. Terus siapa nih? Ini gua gak ngerti. King Kapuan. Kim Kahwan keren deh. Kalau ada karakter kuatnya sih gue mau tuh punya Kim Kahwan. Terus ini juga belum keluar nih. Ini skin ML ya. Waduh, ini plaget ML. Waduh. Ini siapa nih namanya? Siapa ini? Leona. Waduh, plaget skin ML. Waduh. Enggak lah, bercanda. Woi. Santai. Bercanda doang gue. Iya, gue tahu. Terus abis itu ini cang iyo. Ini si Yashigai, karakter paling gue benci. Yashigai. Karakter paling gue benci, Yashigai. Yashiro Nanakase namanya, cuman gue panggil Yashigai. Geli, soalnya liat gaya kambret. Terus ini kayak ini si Kak Kutik. Ini kok tebel ya? Oh, gue kira 2 lembar aja. Enggak, satu lembar. Ini apa bisa dibuka? Buat nempelin gitu kayaknya masih pakai solatif ya. Gue nggak pernah punya poster seumur hidup. Kalau kalian lihat kamar gue kosong ya, kan the room tour kemarin. Terus siapa lagi? Gak ada si Orochi. Ini es krim soal ini belum keluar juga. Ini katanya bakal dewa. Gak ada Gonit, siapa gue nggak lihat. Ini susah sih gue ngeliat pakai kamera aja. Yaudah. Tuh gila keren banget, nanti kita pikirin mau pasang di mana ya. Oke, jadi kita room tour sekali lagi ya. Kira-kira enak pasang di mana ya? Di sini, di kasur nih, di kasur sebelahnya
atau di sini di bawah jam dinding gitu. Terus atau di komputer ya paling yang gue pikir. Ini kan komputer nih, ini di sini aja. Di sini palingnya atau di mana ya gitulah pokoknya. Coba voting di komennya, enak pasang di mana sih? Di kasur, komputer, atau di bawah jam dinding? Votingnya di bawah. Sebenarnya gue nggak peduli sih, mau misalnya banyak yang voting jam dinding, ya gue tetap pasang suka-suka gue sih. Ya biar rame aja komen sih, coba biar rame. Oke, thank you semuanya. Juga sekali lagi thank you buat Lengorbel, game-game bagusnya sama poster bagusnya. Peace, see you on the next video.